Shalom, teman-teman cowok, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan saya percaya ini akan sangat ngebantu teman-teman muda. Nah, saya coba berbagi tentang 8 kode wanita suka sama kamu. Dan saya percaya mau si wanita tersebut pendiam, mau wanita tersebut pembawanya cuek atau dingin, ketika dia suka sama kamu, pasti ada tandanya, pasti ada kodenya. Dan saya berharap ini ngebantu kita untuk tajam menilai seorang wanita yang kasih kode bahwa dia suka sama kita. Oke, berikut kode wanita suka sama kita. Yang pertama, si wanita tersebut dia suka atau sering menatap kamunya diam-diam. Jadi orang kalau suka, kalau sayang, itu tidak bisa dibohongin tatapan wajahnya. Disitulah senyumnya. Disitulah wajahnya yang begitu bahagia. Disitulah sorotan matanya yang sukacita. Nah, dia sering menatapmu. Kamu lihat, tidak kamu lihat, dia sering menatapmu. Baik waktu kalian berpapasan di jalan, atau di tempat makan, atau dimanapun kalian berpapasan, dia sering menatapmu. Atau bahkan waktu kalian ketemu dalam satu acara, kegiatan, atau apapun itu, dia sering menatapmu. Kalau 1-2 kali dia tatap kamu, mungkin kebetulan. Mungkin, dia penasaran. Tapi kalau tiap kali berpapasan, tiap kali ketemu, dia menatapmu dengan penuh kebahagiaan. Dia menatapmu sambil tersenyum. Dia menatapmu dengan durasi yang cukup lama. Saya beritahu nih teman-teman cowok, Itu kode. Kalau dia tertarik, kalau dia suka sama kamu, untuk itu pekalah. Siapa tahu ternyata kamu juga suka sama dia. Siapa tahu ternyata dia adalah kriteria kamu. Kita kan gak tahu. Dan saya berharap ini ngebantu untuk tajam menilai kode yang wanita berikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kode wanita suka sama kamu adalah si wanita tersebut dia berusaha menarik perhatianmu. Jadi dia cari cara bagaimana kamu perhatian sama dia. Jadi berbagai-bagai cara dia lakukan untuk menarik perhatianmu. Apakah dia membelikanmu hadiah? Apakah dia ngasih surprise? Apakah dia ngebanggain kamu di depan banyak orang? Pokoknya gimana caranya supaya kamu tertarik, perhatianmu tertuju ke dia. Nah, itu kan cara yang umum orang lakukan, bukan cuma cewek, cowok pun melakukan itu, yaitu dengan berusaha menarik perhatianmu. Ketika kita memberi sesuatu kan kita, wah, kita tertarik, perhatian kita tertuju. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kode wanita suka sama kamu adalah si wanita tersebut dia mengetahui banyak tentangmu. Bahkan secara detail hal-hal kecil tentangmu dia tahu. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana caranya dia mengetahui kita? Bagaimana caranya dia sedetail itu dia bisa tahu? Itulah yang saya bilang bahwa dia kreatif. Itu yang saya bilang bahwa dia berjuang, dia berusaha. Ya, banyak cara untuk dia mengetahui banyak tentangmu. Ya, mungkin dia perhatikan sosial mediamu. Apa yang kamu upload, apa yang kamu share,
dia perhatikan acara-acara keluarga, kantormu, kamu lagi sedih, kamu lagi senang. Dia pelajari apa yang kamu share, apa yang kamu upload. Baru dia tahu, oh, kalau dia begini dia senang. Oh, kalau dia begini dia sedih. Oh, kalau begini 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 begini. Terakhir dia sedikit banyak tahu tentang kamu. Bahkan yang mungkin hal kecil yang pernah kamu lupakan dia ingat. Dia berusaha mengetahui banyak tentangmu. Dan saya kira ini penuh perjuangan. Dan ini kode sebenarnya. Kita kan harus berpikir. Oh, kok dia bisa tahu? Oh, dia kok hal kecil bisa tahu? Kan kita, oh, jangan-jangan kan begitu harusnya. Itu kode. Itu yang ketiga. Yang keempat, kode wanita suka sama kamu adalah si wanita ini, dia mendadak jadi perhatian. Tadinya kalian kan mungkin hanya sebatas teman mungkin, atau mungkin hanya sebatas rekan kerja mungkin, atau apalah istilahnya. Nah, yang tadinya dia biasa aja, yang tadinya dia cuek-cuek aja, tiba-tiba dia mendadak jadi perhatian. Dia perhatikan makanmu, dia perhatikan jam istirahatmu, dia perhatikan keluargamu. Dia bilang jangan lupa makan, jangan lupa minum, istirahat yang banyak, segala macam. Tiba-tiba dia menjadi perhatian banget sama kamu. Pagi dia perhatikan, siang dia perhatikan, sore dia perhatikan, sampai malam dia perhatikan. Mendadak dia jadi perhatian. Itu kan kode bahwa dia itu suka sama kamu. Ya, bisa saja dia kagum melihat karaktermu, baru tersadar mungkin, lalu kemudian hatinya luluh, kan kita gak tahu. Dia mendadak jadi perhatian. Itu yang keempat. Yang kelima, si wanita ini dia rajin muncul di sosial media. Dia rajin like, dia rajin komen, bahkan dia stalking hampir bahkan semua sosial media kamu. Dia stalking. Nah, kenapa dia lakukan itu? Ya karena ada perasaan yang mendrive dia untuk kemudian dia memperhatikan sosial media. Bukan cuma memperhatikan, dia lakukan beberapa action. Dia like, dia komen, bahkan dia DM, dia kirim messenger segala macam. Dia rajin muncul di sosmedmu. Itu kode dia suka sama kamu. Itu yang kelima. Yang keenam, dia memuji penampilanmu. Jadi setiap kali kamu acara kantor, pergi ke kantor atau apapun itu, dia memuji penampilanmu. Ya, dibilang keren lah, cakep lah, segala macam, oke banget segala macam. Dia memuji penampilanmu. Kalau cuma 1-2 kali, oh wajarlah, semua pun orang lakukan itu. Tapi kalau tiap kali kamu ganti pakaian, acara ini, antara kantor segala macam, dia puji penampilanmu, itu gak kebetulan. Itu kode. Itu yang kelima. Nah, sorry, itu yang keenam. Yang ketujuh, dia senang diajak kencan. Jadi teman-teman cowok, coba ajak dia kencan. Ayo kita keluar yuk, cari makan, dinner segala macam. Nah, kalau dia senang banget, dia happy banget, dia dandan sejadi-jadinya, dia wangi banget, kita bisa nilai ketika seorang wanita dandan seperfect mungkin, kita bisa nilai dia lakukan untuk siapa. Itu yang ketujuh. Yang terakhir, kode wanita suka sama kamu, si wanita tersebut dia ngasih perhatian khusus, perhatian spesial untuk kamu. Cara dia memperhatikan temannya, cara dia memperhatikan sahabatnya berbeda jauh dibandingkan dia memperhatikan kamu.
kamu betul-betul dia buat spesial. Dan kamu bisa menilai sendiri betapa kamu dibuat dia spesial. Ini tanda bahwa wanita tersebut kasih kode bahwa dia suka, bahwa dia tertarik sama kamunya. Saya berharap teman-teman cowok bisa peka, bisa tajam menilai kode-kode yang wanita berikan, tanda dia suka, tanda dia tertarik kepadamu. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.